Gimana? Udah paham belum? Kalau belum nih tak kasih tahu lagi ya. Nah, ketika nanti bila mau tanya kenapa ini background belakangnya hitam, terus normalnya putih dan garis-garisnya pun normal hitam biasa, kenapa terus ini hijau merah? Nanti silahkan tanya, saya akan kasih tahu video selanjutnya. Ini saya kasih tahu dulu, jelaskan dulu bagaimana caranya sell buy. Apa yang dinamakan dengan sell? Kenapa? Apa yang dinamakan dengan buy? Terus apa yang dijual? Pasti bingung kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan caranya. Ini seharusnya dari tadi nih, kita sell tadi, telat ini. Ini ke bawah, telat ini. Kita tunggu dulu. Dan ini juga ada jam-jamnya tertentu. Euro jam berapa? GBP USD jam berapa? US dollar Jepang jam berapa? Ini semua masing-masing ada jam-jamnya. Tapi saya jelaskan dulu bagaimana cara sell buy. Biar belajar dulu ya. Kita tunggu. Nih kita langsung real ini. Biar Anda semua paham. Rp3.000 ya. Anda semua paham bagaimana caranya. Kita tunggu dulu, kita lihat pergerakannya. Kita kayak gini nih harus sabar ya, tidak boleh emosi, dan kita juga harus mood. Kalau nggak mood juga nanti nggak bakal bagus trading kita. Aduh, kelamaan nanti nih. 3 menit. Kita trading itu harus sinyal harus kuat paling utama, agar tidak nyangkut nih seperti ini. Nyangkut, sinyal harus bagus ya. Terus yang paling utama, ketika pasar ke bawah di sell. Itu intinya. Ketika pasar naik yang hijau ke atas, buy. Oke. Okay. Nah, ketika muncul seperti ini. Kalau sudah meyakinkan tebakan kita, oh ini bakalan naik, langsung saja di buy. Ini pasar lagi kurang baik, jadi saya tidak berani juga mau buka open. Intinya itu. Oke. Okay. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.